Hari ini kami akan menayangkan profil dari partai-partai politik peserta pemilu 2014. Ya, akan kami mulai tentunya dengan Partai Nasional Demokrat yang memiliki nomor urut 1. Ini meski tergolong sebagai pendatang baru, namun partai bentukan Surya Paloh ini diyakini pengamat politik Ikrar Nusa Bakti bisa meraih posisi 3 besar dalam perolehan suara nanti. Partai Nasdem hadir sebagai pendatang baru pada pemilu legislatif 2014. Meski begitu, parpol nomor urut 1 ini digadang-gadang akan menjadi penantang bagi parpol-parpol mapan. Pengamat politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti, memprediksi Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat akan bertarung memperebutkan posisi 3 besar. Ini yang menjadi satu pertarungan yang sangat dahsyat ya, antara paling tidak Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan juga Partai Gerindra ya, untuk menjadi nomor 3. Partai Nasdem sendiri memang menargetkan masuk dalam posisi 3 besar pada pemilu legislatif. Dengan mengusung isu perubahan dan restorasi, mereka yakin target itu akan tercapai. Posisi 3 besar dianggap menjadi modal untuk mengusung calon presiden. Kalau yang di luar 3 besar ini, Nasdem jangan bicara apa-apa soal capres ini. Dia dukung aja apa yang terbaik. Kalau dia sebagai partai pemenang pemilu, kalau dia sebagai katakan bahagian dari pemenang itu, kedua dan ketiga, dia harus lihat dulu apa yang terbaik yang bisa dia berikan dukungan untuk memilih pemimpin yang terbaik menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, presiden negeri kita ini. Tidak mesti dari Nasdem. Survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC memperlihatkan kemungkinan yang berbeda. Dalam survei yang dilakukan pada Februari 2014, dengan pertanyaan jika pemilu digelar sekarang, Partai Nasdem hanya menempati urutan ke-10 dengan angka 2,9%. Meski terbilang sebagai parpol baru, namun orang-orang yang membidani parpol ini rata-rata telah lama malam melintang di pentas politik nasional. Sebut saja sang ketua umum Surya Paloh, yang merupakan bekas ketua Dewan Penasehat Partai Golkar. Atau Ferry Mursidan Baldan, yang merupakan bekas tokoh Golkar. Partai Nasdem yang semula berbentuk ormas, memang dibentuk tak lama setelah Surya Paloh dan Abu Rizal Bakri bertarung memperebutkan posisi ketua umum Partai Golkar. Sehingga diprediksi, masih akan banyak kader Golkar hijrah ke Partai Nasdem. Kehadiran Partai Nasdem sebagai penantang baru dalam arena pemilu berhasil memikat perhatian masyarakat Indonesia. Bermodal gerakan perubahan dengan semangat restorasi Indonesia, serta digawangi sejumlah politisi senior, mampukah Partai Nasdem menyaingi popularitas partai-partai mapan? Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.